dakwah macam aku lebih panjang lagi. Haram tak tahu apa. Bela orang bela dia bela. Tapi haram dia tak tahu apa. Hak kena jaga. Bawa kereta ada hak. Duduk atas jalan raya ada hak kena tunai. Nampak pelik jaga. Punca kematian. Jaga. Kita jangan ada pasal. Ini tak ada undang-undang paling tak cerdik ni. Kerana nama pelik kematian dijangka tahun 2020, 10,000 orang. Hai, malaikat pun pening. Mana kita untuk hibatah dia lah. Kita ni tuan-tuan, nak jadi orang besar, kena cerdik, kena belajar agama. Ni saya nak tengok hakim hak baru ni. Hak luluhkan tentang apa pondan. Hakim ni dia akan jawab di depan Allah kelak. Jelas-jelas hadis Imam Bukhari. Bak kita pun libas, dia kata apa? Nabi kata, Allah laknat orang lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Allah laknat. Tiba-tiba dalam negara kita boleh pula. La ni pondan ni akhirah. Tahu pondan? Betul. Dia lembut satu hal. Hak pondan ni satu hal. Kalau tuan-tuan anak dah main lembut, nak buat lagu mana? Keluar-keluar lembut budak tu. Dia lelaki tapi lembut, tak ada masalah. Tuan-tuan sebagai mak bapak kena train dia. Dah tahu anak lembut, bila hantar kelas yang boleh keras balik anak tu. Ni dah lah anak lembut, pergi hantar kelas Jack Manik. Lagu tu budak tu. Balik dulu lagu tu, lepas mak dah. Kita tengok pun nak sayang. Dah tahu budak tu lembut, pergi hantar kelas make up. Budak tu lembut, pergi hantar kelas yang elok sikit. Kelas komen ke, bagi dia kerah balik, dia pegang sepana. Mula-mula dia ada, aw. Lembut tuan-tuan, pondan. Kita mesti tengok pondan. Saya besar kering dengan pondan. Saya buka pintu kereta, terkenal pintu kereta dia. Dia turun marah. Saya kata minta maaf lah. Dia tu marah, dia ingat. Saya letak duit kat tu satu, saya letak kad saya. Saya kata pergi perbaik balik. Kalau nak kena apa-apa saya tu ni. Tak. Dia marah saya. Saya kata ni saya nak naik atas nak mengajak. Kita nak mengajak kat pejabat. Saya naik. Dia kata tak apa. Tak dapatkan aku tak apa. Dapatkan kuku sedut mampu. Mampu yang. Kita pun yang saya kan. Naik atas tengah. Tak kata apa. Ni pun dah. Di'atirah Allah ni entai. Dalam negara kita di'atirah. Hakim ni sekali Allah Ta'ala kelaknat. Jangan kita lelaki jangan duk menyerupai wanita. Balik rumah duk pakai kain batik bini. Jangan. Kita ni kain pelikat. Ni duk kain batik bini. Sama naik dengan bini dia ketang ke dada. Buh lelaki tolak tak pun lelaki. Dia tengok TV dia dua orang. Anak pelik mana pak mana mak. Jangan tu tuan. Maklum pula. Maklum tu kain batik. Jangan dia pakai kain belekat. Ni pakai kain belekat. T-shirt lagi dia jangan. Jaga tuan-tuan. Kita jadi orang besar jaga. Hak tu kena jaga. Sebab tu Nabi kata apa? Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Formula yang Nabi tanamkan. Yang Nabi garapkan. Yang Nabi semaikan. Dalam hati, dalam diri. Muhajirin dan Ansar. Saya minta tuan-tuan balik buat. Ada 6 hak Nabi kata. Hakul muslim alal muslim. Sihtun bil ma'ruf. Ada 6 hak Nabi kata. Yang kamu kena tunaikan kepada saudara kamu. Apa dia? Yang pertama, saya dengan tuan-tuan ada hak yang saya kena tunai kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dengan saya, tuan-tuan ada 6 hak yang tuan-tuan kena tunai. Kalau saya tak tunai kepada tuan-tuan, di akhirat kelak tuan-tuan berhak mendakwa saya. Kalau tuan-tuan tak jaga hak dengan saya, dekat akhirat kelak saya akan dakwa tuan-tuan dengan tuan-tuan. Balik saya minta, saya main malam ni letih-letih, saya main malam ni walaupun tak sihat, saya demam tuan-tuan ni. Kat seminggu dah tak kebah. Tu yang malam ni cakap pun selur sikit, tak ubah nak semangat. Kebah dah lagi ni. Tak tahu nak buat lagu mana.
Habis pembuat lah. Pergi jogging peluh tak lerak, tak kebah-kebah. Balik tidur, empat leh selimut, tak kebah-kebah. Terjun duduk dalam kolah, tak sejuk-sejuk. Ni malam ni korang ni dah ni demam, lapar lah. Kan dekat lapar, nak mampui punya lapar lah. Dia kalau Kedah, dia mampui. Kalau Penang, nalak. Nalak punya lapar lah, nalak. Orang Penang dia nalak kan. Kalau Kedah, nak mampui. Kalau Perak, berbenuh. Lapar berbenuh, yo. Kalau KL, gila. Lapar gila. Sebab sana ramai orang gila kan. Kita ni ramai geng nak mampui. Tuan-tuan, malam ni saya nak kongsikan enam benda. Yang pertama, Nabi kata apa hak yang kita kena tunai. Yusallimu alaihi idha laqiyahu. Nabi kata. Bila berjumpa, tolong berikan salam. Sebab dalam salam ni ada tiga doa yang kita akan baca. Sebab tu di antara kelebihan majlis ilmu ni apa dia? Saya nak mula ceramah tadi, saya panggil salam. Ustaz Fitri nak mula majlis tadi, dia panggil salam. Tuan-tuan, tiga doa, enam doa yang kami minta kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jawab salam Ustaz Fitri. Tuan-tuan doa dekat dia. Tuan-tuan jawab salam saya. Tuan-tuan doakan dekat saya. Kalau hidup ni saling doa mendoakan di antara satu sama lain, bahagia seluruh hidup kita tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga doa. Salam, doa selamat. Warahmat, minta berrahmat. Wabarakat, minta berkat. Saya panggil salam tadi, saya minta, ya Allah, selamatkan tuan-tuan, rahmatkan tuan-tuan, berkatkan tuan-tuan. Tuan-tuan jawab, tuan-tuan minta Allah Ta'ala selamat balik saya, rahmatkan saya, berkatkan saya. Kalau hidup ni saling doa mendoakan, bukankah hidup kita ni bahagia? Naik motor jumpa kawan, panggil salam, panggil elok. Ni kum yang ni. Dia kata, oi, kum. Kawan dia terkejut, ah, nak. Cuma panggil ni elok. Balik rumah sekali, panggil dekat bini salam. Ni main belahak yang depan pintu. Oh. Mak katakan nak mu. Kau pintu datang tu balik lah. Cuma balik panggil salam. Tuan-tuan nak ikut Nabi. Nabi ni dengan bini dia, dia panggil salam. Nabi ni romantik, tuan-tuan. Nabi ni romantik nak mampus dengan bini dia. Batu ketika mana Rasulullah wafat, Abu Bakar ni dia ada tiga. Yang pertama, sahabat paling rapat dengan Nabi. Yang kedua, pak mentua Nabi. Yang ketiga, khalifah yang pertama selepas Nabi. Nabi dengan pak mentua dia kamcin. Sebab tu tengok waktu Nabi hijrah, Nabi keluar dengan Abu Bakar, duduk dalam gua, tidur atas paha pak mentua. Oh, hebat. Cuba balik buat apa? Saya tak boleh buat pak mentua tak ada meninggal. Kalau ada saya nak minta, bukan nak minta paha pak mentua, tak betul lah. Tuan-tuan balik minta paha pak mentua. Dia paha pak mentua, pak mana tidur kan? Pak dia kata, aku terajar lah, tidur. Aku beli. Maham, aku tak kena tidur, tak maham ke lah. Ni pun punya haru juga pak mentua ni. Tak kancing langsung. Tak kancing langsung. Kerja mendam dengan menantu. Mendam, paling rapat mendam. Dah lah mendam, sama-sama mengatau. Yang pak tu kerja kuat, mayang haram dah. Hak nantu tu, mayang kuat kerja berjegat. Duk mendam. Nantu dia makan bom dah. Ha, makan lah. Pak tu ada kata, ha, kerja makan. Kerja berjegat, dia makan. Ha, dan tu lah haram tu ni, dia bubur depan-depan. Pak tu lah je. Ha, ha, haji. Dan tu kata nak pergi haji, nak bayar rumah. Ha, tu lah benda rapat. Bagai tu bubur depan-depan. Cuba balik ikut Nabi. Abu Bakar tanya dekat Aisyah. Cah, apa tengok hang dengan Rasulullah?
rahsia ha. Aisyah kata empat. Tuan-tuan balik buat. Maklum, balik buat. Balik buat. Empat benda dia balik buat. Ha, relax, maklum saya jadi hidup. Saya kalau ceramah ni tak boleh sebut maklum dari hidup. Saya kena sebut pak lung ni. Tidak tak sempurna hidup. Saya ni ceramah tadi tiga benda saya nak bang. Yang pertama jangan terus serius, tobat saya tadi. Batu saya tadi ceramah depan-depan orang besar. Baru ni saya nak ceramah di UM. Eh pajaklah. Ustaz jangan lawa, serius. Sejam setengah. Saya bagi dah tarikh esok nak ceramah hari ni dia ajak. Saya kata tak apa lah prof, prof ceramah lah nah. Saya tak pergi dah esok. Assalamualaikum. Kelang kabut dia letak. Jangan dia ajak. Kalau dia ajak mana apa dia tak terima kita, stay kita tak terima. Apa? Kalau saya pergi lagi saya ceramah tak kuat. Saya balik tidur tak lena. Lagi kan anak ki haram tuan ni dia punya boleh. Yang kedua, speaker ni macam ni okey. Ada masjid tuan-tuan kena letak di kepala metropol langkung boleh menyala. Tu saya cukup ambil hati tuan-tuan. Batu masjid jangan kedekut buat gelok. Ni pi panggil ni orang tua abah ni Japan. Ha. Japan ni kalau dia buat speaker cukup ambil hati eh. Pasal macam ni. Buat kat dia. Ni tu Allah. Tak masjid Kuala Muda tu. Jekah kali pring. Dia juga kata Latin nak mampus mereka dengan aku lah semua tak. Empat kali jekah amplifier terbakar arah kan. Lepas baru buat siap minggu. Ni majlis bakar arah. Lepas minta saya macam khutbah Latin mereka. Tak apa tak ada masalah. Jekah cukup-cukup. Dia kata ustaz main tolong ke kan? Dalam Kedah ni tak ada orang merah orang dia ustaz dah lah. Main tolong kami lah ustaz. Amplifier ni kita nak test speaker ni kemas ke tak, tak apa dalam salah. Saya kata nak test bayaran lain. Kalau khutbah biasa bayaran lain kan. Kalau nak test bayaran lain kita tak minta orang bagi ambil, tak bagi tunggu. Saya mudah kira orang bagi ambil tak bagi tunggu kan. Saya yang kedua speaker kena kemas. Yang ketiga, saya tak ada ceramah waktu orang duk makan geluri. Saya tak ada ceramah sakit hati tu. Dia buat kita macam badut tu. Kita ada ceramah dia buat duk makan haram tu boleh panggung dengan nanti dan lezat ni. Kita duk makan ketuk petang ketuk petang sekali lah saya ceramah geluri kahwin. Tak mahu dah melainkan bagi kasih 20 minit tunggu saat kita ceramah. Tak apa macam baru ni ada satu timbalan tarik. Anak dia nak keluri, dia bagi saya ceramah dekat Concord Hotel Kuala Lumpur. Okey, saya kata tak ada masalah, saya makan PA dia. Saya boleh ceramah bagi dekat saya 20 minit sudah. Ceramah keluri kahwin kali, lama-lama orang nak makan. Kita pergi cakap 20 minit, 25 minit sudah. Jangan bagi orang makan. Biar saya ceramah dulu. Lepas tu panggillah kumpulan nasyid madara. Depan nak nasyid, depan nak nyanyi, kita makan tak apa. Saya nak besarkan tuan-tuan, jangan duk panggil geng-geng qasidah tu duk dibuat persembahan, tuan-tuan duk makan. Tak ada masalah, tapi tak apa-apa nak elok. Saya tegur satu hotel, dia ada staff baru ni. Dia panggil anak-anak kita Matan Mahmud duk pakai serban duk tepi tu. Ya Hanana, Ya Hanana. Kita duk buka muka depan dulu tu. Ya Hanana, duk suruh kita makan. Kita duk puji Nabi. Lepas tu orang duk puji Nabi, kita duk makan. Adab tak tuan-tuan. Kalau nasyik lain, nasyik lain. Duh tengah makan sekujur badan bersalin putih. Tak ada masalah. Orang pun tak boleh makan, tak payah mati. Ni kawan tu madad, 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 madad ya Rasulullah. Kita duk kelang kabut, duk makan, duk gelak. Yang geng-geng ni duk qasidah. Tak elok tuan-tuan. Saya nak abang. Hormat pada budak-budak tu. Satu. Hormat pada baik-baik yang dikeluarkan. Qasidah yang dikeluarkan. Kalau pemimpin bercakap, kita dengar. Ini kan kita puji Rasulullah. Kalau tuan-tuan duk baca sejarah pemimpin,
Perdana Menteri yang pertama Tun Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan. Oh, kemah begini. Mai yang nombor dua, bapa ni. Mai dekat nombor empat, Betul Mahathir, bapa permodenan. Mai pula empat lah, bapa Islam Hadhari. Mai pula Datuk Negeri, bapa ni harga barang. Kita dah baca. Ha, nak buat lagu mana? Nak naik pula minyak lah. 1 Disember ni hilang pula dah. Subsidi tak ada, naik pula minyak. Alhamdulillah. Tak ada masalah tak? Saya suka tak? Lepas ni tuan-tuan jangan heran, saya main mengajar naik unta. Tuan-tuan sedia rumput yang ke unta saya. Tak ada masalah, saya naik unta, tak ada masalah. Saya main sini, saya tidur 4 hari, saya ceramah ke sini. Lepas tu saya balik ke sana, rehat 3 hari, betul pinggang. Lepas tu pinggang macam lain pula utah ke sini, tak ada masalah. Kita duk baca ni tuan-tuan, tentang sejarah Perdana Menteri kita. Tiba-tiba tuan-tuan duk makan, tuan-tuan duk main-main. Itu kan korang protokol, korang adab. Apa tak tengah kita duduk puji Rasulullah? Duk puji Rasulullah, orang makan. Tak apa-apa nak elok enggan. Saya ceramah tengah orang makan, saya tak hati. Saya tak hati. Yang keempat, saya nak ceramah ni mudah. Bagi saya sebut paklum dan maklum. Tak apa. Tak sebut, rasa tak apa-apa nak sempurna ceramah. Tuan-tuan, Nabi dia buat empat benda dengan bini dia. Tuan-tuan balik buat. Maklum, balik buat. Boleh? Empat benda ikut sunnah. Halo? Hey. Boleh ke tak? Balik buat. Di antara empat sebab Allah Ta'ala turunkan bala kepada puak-puak Bani Israel. Puak Bani Israel ni puak yang paling kurang hajar dalam dunia, tuan-tuan. Puak Bani Israel. Batu Allah Ta'ala laknat mereka. Allah Ta'ala kutuk mereka. Allah Ta'ala keji mereka. Orang yang Allah Ta'ala keji, kalau kita keji, tuan-tuan, dapat pahala. Contoh Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Setiap kali tuan-tuan baca surah tu, tuan-tuan akan mati Abu Lahab. Celaka kedua-dua tangan Abu Lahab. Sama tuan-tuan di tuan-tuan jumpa puak-puak Bani Israel, Allah Ta'ala laknat mereka. Kita tutup mereka dapat pahala. Tuan-tuan pernah pergi tak ke Palestin, Masjidil Aqsa? Saya bisa sampai tahun 2009. Sekali tu lah saya pergi. Tak ada Nabi lah. Lah Nabi tak boleh lah. Sebab Al-Aqsa tadi dalam krisis. Tak boleh pergi. Bulan 12 lagi tak boleh pergi musim sejuk. Tak boleh pergi. Saya pergi tahun 2009. 23 orang jemaah saya bawa pergi. Yang Al-Aqsa saja. Pergi Aqsa, Mekah, Madinah. Saya pergi ke sana, 23 orang tuan-tuan nak masuk ke dalam Palestin. Satu pasport ni dia ambil lama mana masa nak lului 6 jam. Saya masuk pejabat ke 8, keluar 5.5, 4 orang lului, 19 lagi sangkut. Tuan-tuan bayang pokok ni bawa dia. Dia ambil pasport kita, dia tengok depan belakang, dia duduk cakap kawan dia. Azius, dia tengok kita, dia gelap. Saya ada depan celaka ni, kata kaku dah ni. Tidak kena gelap. Tak apa, tak apa. Ada ubi, ada batai. Ada atai, aku balik. Dia Zat, dia tanya dia. What's your name? Dia bukan panggil, what's your name? What's your name? Bahasa dia, what's your name? Dia balik-balik, kenapa apa? Hang nak aku batal. Aku nak ke hang ni aku. Hang ke belakang terkejut. Tentu imam dia terkejut. Lagi dia terang. Dia tanya dia. Yo ne, yo ne. Pada bapa aku, pada bapa aku. Dia dua kali dia tanya. Saya pun dah jawab dua kali. Hak tentu imam dia terkejut. Saya kata lagi siapa main maki dia kata dapat pahala. Saya pergi ramai game pida. Aku biar dia ada pida kan. Game pida ni pentas orang maki-maki terui. Saya pergi kaunter kedua tu imam pida tu dia main. Dia bagi pasport dekat immigration. Nak pada bapa aku dah lah. Korang ajak bapak ni tuan-tuan. Korang ajak. Dua hari, hari kedua semua boleh masuk. Bila boleh masuk, dia naik.
Bayangkan tuan-tuan, pergi dengan puak tuan-tuan. Ha, immigration sahabat ni, Yahudi tolak pada bapa kita. Lagu mana perasaan? Dia naik-naik, dia bilang, tolak pula. Atas baik saya, pada yang tak mahu saya. Saya kena tolak. Saya kata kalau Malaysia aku lompat nak boleh. Mujur di sini ya. Ha, dia tolak pula kita. Buat ni Allah Ta'ala nak-nak mereka selapa. Empat benda. Antara yang mereka buat, وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Antara benda yang mereka buat, membunuh Nabi mereka tanpa jalan yang sebenar. Mereka bunuh. Antara ulama tafsir dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Antara benda yang mereka buat, membunuh sunnah Nabi mereka. Sebab tu kita ni ada Nabi, kena hidupkan ihya sunnah, menghidupkan sentiasa dalam kehidupan kita sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tuan-tuan, sunnah Nabi ni cukup sederhana tetapi membawa arti yang cukup besar. Contoh, Nabi ajak kita nak minum ke, nak makan ke benda yang panas, jangan ditiup. Nabi tak bagi. Tuan-tuan nak minum benda belah, jangan. Kita tahu lidah kita cahaya, tak tahan panas. Order lah teh air. Ni berlagak, teh panas lah kau. Lidah aku cahaya. Ambil lah. Jangan. Air yang sejuk diminum terus. Minum pula sunnah benda apa? Tiga kali. Dua. Tiga. Sunnah. Tiba-tiba lapar dia yang. Nak buat macam mana? Genapkan bagi janji. Empat. Lima. Inna Allah yuhibbul witr. Allah cukup suka dengan benda-benda yang ganjil. Itu Nabi ajar. Nak minum air pun Nabi ajar. Bukan nak perintah negara, Nabi tak ajar. Nak minum air pun Nabi ajar. Bukan nak buat undang-undang nama pelik dengan kinta, Nabi tak ajar. Ada tak ustaz undang-undang kinta dengan nama pelik? Ada. Nak tahu ceramah lain lah. Tuan-tuan, Allah ni Nabi ajar, kalau nak minum jangan suka tiup-tiup benda yang panas, kena sabar. Allah Ta'ala dan Nabi nak ajar kita, setiap kali berhadapan dengan benda yang panas, kena sabar. Itu yang dia ajar, kena sabar. Kalau berhadapan dengan makanan dan minuman yang panas, kena bersabar. Apatah lagi ketika kamu berhadapan dengan orang yang hatinya panas, lagi kena sabar. Sabar. Kita di belah yang ada pada barat, sabar. Tuan-tuan, pengumuman semua ada. Panas barat, jangan duduk undang. Pengumuman tak apa. Dia pengumuman ni, dia tekan sorang-sorang dia lain. Saya cerita dah dekat Kampung Aman. Saya baru ni duk makan nasi tepi pejabat. Tepi pejabat saya ada militan. Militan tu menjadi laluan utama orang duk hantar anak-anak sekolah. Pukul 12:30 baru ni ada Pak Long tu. Ini dia kereta dia kena bangang pokok. Pak Long tu dia naik motor dah 70. Dia berderai nak pergi ambil anak dia. Dia tengok lagi hitam, dia berderai. Berderai, pelak motor dia rambut. Dia tak nak buat air, dia makan. Dia turun-turun, dia duduk maki, dia motor dia. Haa! Lagi kelam. Hujan dah turun. Anak aku tak balik, bebek. Oh. Saya duduk makan orang ni, dia tengok dia tak nak tergelak. Dia duduk pintam-pintam pada motor dia luar. Bodoh orang ni. Tak boleh tolong. Nak tahu. Oh, betul. Mana pun ada hujan nak turun. Nampak. Oh, betul. Mana betul nak apa? Ni orang perempuan. Dia buat dan tu benda. Kali fikir.
Tak apa. Haduk kau ni. Kau boleh bina. Nak balik pada padat. Dia kata kat motor nak balik rumah pada padat. Motor nak balik apa lagi. Hantar suruh pun tak balik. Dia berjalan-jalan kerah di konak. Dia ambil motor dan lompok jalan parit. Oh, dah. Mujur parit tu rendah. Dia tunggu lebih tu lah. Dia turun pula. Turun pula. Tapi terajak motor. Dia kerah. Dia turun tapi terajak motor. Duduk maki motor terajak motor. Naik-naik. Aduh, hai. Dia bukan dia pilih enak pun. Dia tahan orang pun pilih enak dia. Kalau tak tahan lalu dia tadi motor. Ha, pun tak tahu. Dia suruh kawan tu pilih ambil. Dia pula turun parit. Dia tarik motor. Ni kata orang perumuh ni sabar. Nabi ajak dalam rumah tangga sabar, tuan-tuan. Nabi ajak itu sunnah. Empat benda Nabi ajak. Kata Aisyah kepada pak dia, yang pertama aku buat apa dia, aku dengan Rasulullah tidur satu selimut. Balik buat balik. Itu je lah. Kami duduk tidur lama lah. Itu mata ni cerai limun. Awak kata Pak Loh ha, aku tak mundur lah. Dah dah tidur satu selimut. Dia macam mok tutup lah selimut tu dah. Tu dia duduk lepiak selimut lah. Dia kata mana Pak Loh nak tahan. Balik buat Pak Loh. Balik tidur satu selimut. Eratkan persaudaraan, eratkan persahabatan. Yang kedua, apa yang Nabi buat dengan Aisyah? Minum satu gelas. Minum satu gelas. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang Nabi buat? Makan satu mulut. Yang keempat, apa yang Nabi buat pada Aisyah? Nabi setiap kali jumpa isteri dia, Nabi akan cium di antara dua kening isteri dia. Dua kening ni, tuan-tuan, Nabi cium di tengah-tengah. Tuan-tuan cuba balik buat. Yang mana ada bini? Ada dah bini, jangan ada bakar awet pula. Ada bini. Cium di sini, tuan-tuan, dia akan timbul perasaan kasih sayang. Lah, tuan-tuan cium bini, tuan-tuan bila? Lama lah. Lah, kalau Pak Loh nak minta cium, Pak Loh tak bagi geli lah, geli. Awak betul dia cium Pak Loh tak tambah. Gigi dia jatuh lah, gigi batu dia jatuh. Pak Loh geli lah, Pak Loh geli. Balik pelekat polidin bagi kebaikan. Nabi buat itu sunnah. Sebab apa tuan-tuan? Nak memupuk kasih sayang. Sebab tu baik kita balik-balik. Jumpa panggil salam. Dalam salam yang pertama ada doa selamat. Doa tuan-tuan. Hidup kita ni kena banyak doa. Hamba Allah tak putus dari berdoa kepada Tuhannya agar impiannya tercapai jua. Balik doa. Banyakkan berdoa pada Allah. Doa minta selamat. Tuan-tuan cuba fikir, hidup kita hari ini tuan-tuan rasa selamat ataupun tidak? Hidup kita hari ini tuan-tuan, tuan-tuan rasa selamat ataupun tidak? Tuan-tuan tengok baru ni heboh dalam WhatsApp. Bagaimana anak dia pergi tetap pada pak dia. Mujur pak dia tak mati. Tapi ni, isi ni tekulir. Dia pergi tetap ke belakang. Terbuka tengkuk pak dia di belakang. Pak dia elak. Dia tetap pula di sini. Terbuka isi. Tak mati bapak dia. Berpantang mau sebelum ajar. Cuba tuan-tuan fikir, anak dah berani tetap bapa. Sebab apa? Minta duit, abah tak bagi. Tetap abah dia. Tuan-tuan cuba fikir anak hari ini. InsyaAllah. Di Langkawi, seorang ibu ni, anak perempuan dia umur 16. Kalau tegur sikit apa, biasa dia angkat kaki ni, kita ke pipi-pipi mak dia. Nak kerajang pipi mak dia. Dia akan tak kaki tu pipi. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu saya suka tengok tuan-tuan bila main bawa anak-anak main masjid. Saya suka.
bawa tuan-tuan, kadang-kadang ustaz 5